Halo pecinta satwa Indonesia, kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren se-Nusantara. Itu frame gua mesti mundur gitu. Untuk Merah Putih Channel di program Dunia Satwa Kita ditemani oleh hari ini kita anak Budi. Hari ini kita lagi di rumah Budi, Budi R3 Reptil. Kita mau gerobok tempatnya. Cil, bocil. Cil. Lu anak ibu Budi. Pantas mirip. Yuk temenin Om ke dalam yuk. Anak ibu Budi. Kita mau gerobok tempat ibu Budi, ada binatang apa aja di tempat ibu Budi? Sebelah kiri ada harimau. Jangan lupa makan sebelum nonton, Samin raja yang makanan murah dan enak, halal. Wih, singa putih. Iya. Ada tuyul. Itu ikan tuyul. Itu kan anak ular ini, Bud. Ikan gabus. Wih, ini galak nih. Apa tuh, Bud? Pegang dong, Bud. Wah, Bud, ini Bud. Ini ada ular yang baru netes, Bud. Bodi. Boleh buka enggak? Jangan sih. Hah? Boleh, ini baru netes, Pak. Ada mati ya? Mati ya itu. Oh iya, ada yang gagal tuh kayaknya. Ya, mati. Tapi ini hidup. Hah? Ini hidup mati. Itu hidup tuh. Oh, hidup itu. Ini hidup. Ini kalau ini busuk ya? Gagal ya itu, gagal hidup. Mana sih Budi? Tahu ya, kata sih. Bang, pakai air ke bawah. Budi. Ayo, pakai air. Nih ada ini put. Ular putih, put. Ular apa itu, put? Ini piton, sanjanetik. Buka. Mati, ular. Hah, buka. Budi, main yuk. Suruh diam dong. Diam, coki. Pakai dulu. Oke, sudah bersama dengan Budi R3 Reptil, R3S Reptil. Lama gua. Dari kolong coy, biar cakep. Aduh, gua. Bud, ini gua ke sini katanya Putra lu punya koleksi ular sultan. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Lu jangan sampai gua datang ke situnya ular cuma harga 500.000 lu. Ya gila, gembel banget. Ya, ini harga. Ini siapa ini? Itu pet albino. Mahal kah ini? Ini masih kalau dulu import masih 170 jutaan. Waktu dulu beli 170 juta. Kalau sekarang enggak lah. Dari sini kali, Put. Coba Put dibuka, Put. Galak kan, Put? Jinak, coba gua ambil hook dulu ya. Jangan pakai hook dong. Gua kan ngasih contohnya baik. Oh ya gitu. Kan? Kadang-kadang nih. Kalau bawanya burung apa? Burung ikan apa? Ikan lagi ular apa? Itu sama normalan, cuma head dia ada head albino. Aduh, gua habis kegigit gua nih. Kegigit apa, Bun? Retik di atas. Coba gua keluar aja. Iya. Berarti nanya sih yang brengsek. Abang ambilin hook di atas. Hook di kamar ayah. Iya. Diam. Diam. Ayo, jadi yang jantannya mahal gak? Ini betina. Oh, ini betina. Ini jantan. Ini shading sih kayaknya mau ganti kulit. Oh, betina lebih gede gitu. Lebih gede. Cuma ini memang seimbang sih. Ini udah week belum? Belum. Ini banana ya? Bukan. Ini sunkiss. Oh, sunkiss. Sunkiss flower. C tiger purple. Buat ini belum bertelur, Bud. Belum. Ya, kalau bertelur. Ini punya Mas Ruki. Ruki Hakim. Iya, ini. Yang baru menang jadi wakil bupati. Yo. Yang katanya kan lu pengen diangkat yang artis. Iya, yang artis itu loh. Ya. Wah, anak gue nangis. Iya, anaknya nangis. Nih, diem, cok. Nih, kita harus pakai ini, Put. Om. Nah, biar apa? Biar aman. Oh, oke. Okay. Enggak, oke. Okay. Tuh, cakep ya aslinya? Ya. Loncat Nah, ngomong. Gitu. Ini 170 juta. Yang mana 170 juta? Dulu. Ini zaman dulu. Kalau lu beli 170 juta. Paling kalau sekarang 40-an lah. Iya, karena apa beli satu udah murah? Karena ya udah banyak. Daya jualnya di Indonesia itu agak kurang, Om. Oh, kenapa nggak ekspor aja? Makanya kan sebagian kemarin udah ada yang diekspor. Ekspor aja. Lu tau dulu tuh Budi dulu ya kerjanya apa tau gak? Supir angkot. Serius lu, Bu? Iya, Om.
Ini aduh, bisa jadi kisah motivasi sukses juga nih. Put, dari sopir angkot sekarang jadi tukang ular, Put. Jadi breeder ya. Bau, Put. Tuh, pet albino enggak lah. Lu bauan juga anjing. Kagak bau lah. Baunya duit ini. Bau ular. Bau duit. Bau ular ini. Bau duit. Duit tuh baunya kayak gimana sih? Ya kan? Bawa duit dijual. Hah? Ini bawa duit. ATM belum? Ini udah dinyalain belum sih? Udah. Cuman itu sampai jalan dikit dong. Ya ini jangan. Jangan. Cuman dia lagi mau ganti kulit aja nih, makanya warnanya begini. Oh, maksudnya warnanya apa? Merah? Enggak, Don. Dia, ya. Ya, keras. Ya, rusak lah. Ya. Wah, kencing dia tuh. Enggak. Itu kencing. Enggak, ini basah memang ini. Udah ya, gue masukin ya. Gue berat banget, Put. Iya. Ada 10 kilo, Put? Nggak ada. Woi, lama amat. Gua kayak ini loh, atlet. Jadi awal mulanya sebenarnya gimana Bu Nus, dari supir angkot kok sekarang beralih jadi orang yang sukses gini, ngebreeding ular? Amin, semoga sukses ya. Ini harus sukses dong. Gua dulu sempat ngamen di Blok M dulu, Om. Oh iya. Ngamen, terus nggak laku, suara lu sering disambitin orang gitu ya pas ngamen. Malah gua tukang perantem dulu. Iya, karena lu lagi ngamen, berisik banget disambit orang, ya kan? Lu suara lu kan jempreng tuh, ya kan? Akhirnya lu gagal tuh. Tapi gua bagus lu suara gua. Dari ngamen lu gagal jadi supir angkot Metro Mini, ya kan? Lalu lu nyetirnya jadi supir Metro Mini ugal-ugalan. Sering diomelin penumpang, jadi lu gagal lagi, ya kan? Iya, Peter Pan. Enggak, nanti kena copyright. Enggak. Kena CR nanti saya. Akhirnya begitu dia gagal jadi ngamen, gagal jadi supir angkot, dia beli ular, ya kan? Beli ular disuruh ternak ular. Nah, maka dari itu teman-teman ya. Kegagalan itu bukan sesuatu hal yang jelek ya. Teman-teman mesti mengerti, kegagalan itu adalah batu lompatan menuju kesuksesan masa depan. Bukankah begitu? Yeah. Udah, kita mau bahas ular bukan bahas ya. Itu kisah hidupnya. Buat kisah hidupnya emang enggak penting. Iya kan? Kita lebih penting ulernya, ya kan? Put, nggak ada lift. Nah, ini kita mau lihat ular. Put, ada sugar glider. Sugar glider. Berantakan banget, jangan yang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini kamar pribadi gua nih. Kamar pribadi gua. Ada kantong ini, tote bag. Mau nih kalau mau beli langsung ke sini nih. Iya. R3S reptil. Ini nomor teleponnya. Toti Bek. Wih, lu baik banget sih. Iya dong. Kalau gua jahat. Wah, soalnya kasihan sama lu. Gua bayar lo. Gua bayar ya. Tai, bayar apa? Ya kan? Bayar apa dia, Put? Bayar headset. Gua minggu ini berapa kali lu? 2 kali ya di vlog awal lu ya? Iya. Ramai dong. Mana itu? Mana anakan? Ini anakan BP nih, Om. Ah, ball python. Wih, keren, Om. Oh, keren. Mati dah yang ini hising. Jangan. Kenapa dia hising? Lu ngagetin gua aja. Dia kok mendesah? Iya, mendesah. Mendesah, bos. Ada lu kalau jadinya. Dia mendesah tuh. Ini banana pastel yellow belly. Wih, cakep banget warna pastel lu gitu ya. Okay. Mahal kah? Lumayan sih, Om. Berapa? Si kenal 8 jutaan. 8 juta kayak ini. Minta. Gua tuh mau dikasih yang normal. Yang normal. Oh iya, bawa. Gua kasih yang mocha buat lu. Mocha. Mocha harga berapa? Mocha ball python. Harganya lumayan. Masih... Lu bersihin daki gua apa gimana sih, Bro? Biarin aja. Biar netizen komen ya. Home one beauty gitu. Ada om siapa ini? Norman. Oh iya, ini reptil lagi, Om. Nah ya. Ini yang waktu yang ini. Yang joget-joget itu, Om, dulu. Joget apa? Dulu. Tengah lo. Bisa. Gua ngomong polisi. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Iya, ini dia. Bukan, itu mau jadi tukang bubur. Jadi tukang bubur. Ini jadi apa? Tukang reptil. Bukan. Ini suaranya mendesah mulu. Lu pegang dong, kok. Kalau di kayaknya nggak mendesah. Ini BP nih. Mau bayar berapa? Bukan. Ini yellow belly. Cakep ya, warnanya. Mahal nggak ini begini? The best ya. Lu keluarin yang mahal-mahal aja. Berapa murahnya? Murah cuma sekitar setengah juga dah. Tapi cakep warnanya. Ban kempes. Enggak. Yang bagus yang ini nih, ini lagi ditaksir nih. Apa? Dah, mana ya? Hilang mati lu. Tidak hilang dah. Lah, hilang. Dah, beneran hilang. Iya, enggak apa-apa, santai. Lain main ke tetangga kali. Itu tadi yang paling nyelip. Hah? Enggak apa-apa.
Coba ini nanti. Kayaknya lu pegang ke bawah deh. Enggak, itu yang leopard butter. Itu di kantong. Ada anak tikus. Ini. Itu ada curut. Bukan. Ini pas liebe. Itu ada curut. Nanti lagi kasih makan. Belum makan. Lah. Itu ini baru lahir kan, Bud? Baru sebulan. Oh, udah sebulan. Nah, ini leopard pastel YEB ya. Pastel yellow belly. Ya. Ini uniknya itu pengen di sisiknya, Om, kalau babi piton, Om. Oh, gitu. Tuh. Oke. Okay. Nah, dia mau gigit, Bud. Hising. Jangan mengganggu. Dia mau makan. Coba Bud dipatok, Bud, pengen lihat kayak gimana. Lagi udah kena patok jarinya. Keren udah ya warnanya. Tunggu jangan dideket-deketin. Jangan begitu. Ini keren banget loh, sumpah. Keren banget. Kayak leopard. Cakep banget kayak macan. Leopard. Ini female. Ini female. Ini lu jual berapaan, Bud? Ini masih gua jual 8,5. 850.000. Oh, 8,5 juta. Maafkan. Ini makanya saya kesini mau jual diri dulu sama dia. Oh, ini. Udah. Main lagi. Ke mana ya? Ular gue ya hilang ya? Hati ya. Kayaknya emang suka kabur nih. Belum ada deh. Kemarin juga kabur kan, ketemunya malah di atas mana tuh. Iya. Bud, kalau ular susah makan itu karena apa, Bud? Penyakit di ular deh, Bud, kita ngomong, Bud. Hah? Penyakit di ular. Itu bisa ada pilek. Terus biasanya pilek kedua memang belum mau makan, ketiga ya memang takut ya gitu. Begini. Iya. Tapi selama ada minum sih kalau sopan aman ya, Bud ya. Iya. Gitu. Nah, ini Om yang dulu lu vlog yang masih kecil. Oh. Sekarang udah gede. Ini albino kah? Iya, albino super tiger Amel. Harga berapa ini, Bud? Ini dulu gua masih jual 11-12. Sekarang? Tahu. Enggak gua jual soalnya. Buat next indukan. Oh, buset, mau berapa tahun nunggu indukan? Ini ball python bukan kan? Bukan, reticulatus. Keren ya. Bisa berapa sama tahun lagi dia? Bisa berapa tahun lagi, Bu? Lah ini monster. Itu yang di rumah Lucky itu settingan, acting. Wah, ini mental gua baja sekali, kuat, ya kan? Enggak kaget gua. Ular itu kalau gua tonjok-tonjokin, Bu. Ya, kamu mau kaget dulu. Sultan yang ini, Om, nih. Yang mana dong? Lu kenapa digigit lagi barusan? Dan ini, iya, digigit lagi, gesek. Biasa tuh, respon feeding. Feeding. Wih, ini cakep. Ini petnya bagus amat, sayang. Keren banget, doh. Apa namanya? Kan, yang tadi dibawa kan pet albino. Ya enggak, kalau yang ini pipe. Pipe aja. Ini piro, Bud? Yang ini, yang high weight, gue masih jual di angka 30. 30. Tapi cakep banget. 30 juta, Bud. Yoi. Pantes dia taruh di kamar, coy. Iya. Iya kan? Mati tuh. Iya. Ada posting sepasangnya 15 juta. Dari seorang tukang angkot. Dari pengamen dia gagal, ya kan? Disambitin orang karena dia nyanyi, sambitin orang, ya kan? Ketemu orang sakit gigi, denger sore dia parah, ya. Lalu dia supir Metro Mini, nyetir ugal-ugalan, salah jalan lagi, ya kan? Satu bus kebayang, lalu satu bus kebukin dia, ya kan? Nah, maka dari itu teman-teman, kegagalan itu adalah batu loncatan supaya sukses gitu. Cuman udah jangan dibahas lagi, kisah hidup dia nggak laku pun. Kisah hidup lu nggak laku. Iya, masih hidup aja udah bagus. Soalnya gue bukan siapa-siapa gitu, nggak laku. Masih hidup aja udah bagus bener. Kita ngomongin ular aja. Ini yang tadi sama. Beda lagi dong, banyak di sini. Ini harga berapa, Bud? 28 ekor. Oh, lu ngambil kemarin? Enggak dong, ngambil. Ini ternakan lo. Sendiri dong. Oh, maksud gua baru ambil yang kemarin hasil ternakan lu kan? Iya. Cuman dia masih keep. Ini umur berapa, Bud? Ini baru sebulan dua bulan. Tadi ada bok telur di bawah, ada yang mati apa deh? Hidup, ada yang mati, ada yang hidup. Ada hidup satu ya. Ada satu yang telurnya cuma ngejadi ya. Itu mati kenapa, Bud? Ada yang mati nih. Kepanasan kali. Iya, itu mati. Keren banget yang mati. Keren ya. Sebenarnya Budi ini ketuker sama Vino. Vino Guys Bastian. Oh, jauh banget sih. Jarak jauh. Sebenarnya ketuker dia. Jauh banget, Bang. Vino siapa? Bini gua mau tak helm. Bini gua mau. Kalau lu jelek, itu gua mau, tapi kalau lu ganteng gua enggak mau. Kenapa? Kalau jelek gua milih lu kada ini. Kenapa? Orang biasa kalau ketemu tai di jalan kan direngkahin. Karena gua setia. Senang titit aja. Ya setia kan itu singkatannya kan. Jadi sebenarnya dia ini senangnya ngobel. Lu orang berdua kembar ya? Adik kakak. Adik kakak, pantas mirip ya. Nah, ini nih yang spesial banget, Dut.
Keren banget sumpah. Ini yang anakan pipe juga. Ini rasanya banyak. Cuma head pipe. Tuh. Wih, mewah banget. Kayak mainan nih, Bud. Ya ini kayak mainan warna pastel. Iya, kayak mainan. Oh, ini bawa piton atau apa? Ini retik. Keren ya? Iya. Bau banget. Sok. Bud, lu jorok banget piara ular, Bud. Enggak pernah diganti, Bud. Ini apa? Dikunci. Pada mau yang pertama memang kayak gini masih belum. Ini baru satu, banget nelor, baru banget. Baru keluar ini malam, persiapin, kemarin, belum persiapin belum pertama. Iya. Oh, jadi masih ada baunya. Iya. Juga masih begitu tuh. Penyek. Oh, gitu. Terakhir kali ya. Vlog tuh bilang baru orang bau ya, Bud ya. Brengsek banget. Gua cuma bilang yang nonton 6 juta viewer loh, Bud. Gua cuma bilang sih ya. Kasihan lo kalau 6 juta viewer ya. Nonton 6 juta viewer, Bud. Gua dapat ya? Head pipe. Super Tiger head pipe. Iya. Ringannya Budi. Iya. Itu sebian gue itu. Yang disayangkan ya, ular ini buat kalau breeding ya, kita nggak dapat surat ya. Iya. Ya kan. Memang. Beda sama kayak anjing itu om. Jadi iya. Mungkin belum ada kan. Bikin itu. Aja. Udah ada. Di luar udah ada. Udah pakai chip. Ada. Jadi ada pakai chip mereka. Kapan nih gue? Nanti banyak harta karun. Ini nih yang udah ditawar sama orang kemarin 15, cuma nggak gue. 15 juta. Iya. Kenapa nggak jual? Gue pikir. Buat ball next ya, buat indukan lagi ya. Ini gitu. Ball piton kan? Bukan, retik. Nih, retik. Oh, retik. Ini tebal banget ya. Kayak di spidol. Oh, warnanya kayak begini, retik bisa pasel begini. Matanya juga beda sama seperti yang biasa, dia lebih gelap. Ini lebih gelap nih. Gua pikir ball piton dari tadi. Iya. Ya, air pipe-nya. Keren ya. Wah, ini settingan kali di chat kali ini warnanya. Oh enggak, ini ball piton dilempengin sama dia. Biasanya ada Super Tiger, Om. Super Tiger biasanya ada, tapi enggak kayak gini. Oh. Ini reduce banget, memang main suhu gua. Oh suhu, gitu. Iya. Di range rendah banget, suhu rendah. Ini sih kuning banget ini. Sebenarnya dia banyak yang bagus-bagus. Cuman jarinya iseng. Oh gitu. Telur belum siap keluar dicongkel sama dia. Oh, mati. Kobel-kobel. Sebenarnya dia udah dapat 2 yang first in the world. Sekarang cuman first in the world. Julukan lain. Apa itu? Mister Kobel. Iya. Kobel, Budi Kobel. Nah, ini nih yang keren banget nih, Put. Tuh. Wah, keren banget sumpah. Visual kayak Tiger Anthrax. Iya. Ini banyak kayak genetic strap ya, Tiger Anthrax. Padahal enggak ada Anthrax. Padahal enggak ada Anthrax, enggak ada genetic strap, pure only cuma Tiger. Wow. Vino Gebastian. Iya. Ngomong lagi rezekinya ya. Lagi rezekinya. Iya, ya kan pertama kan ini ngamen disampetin orang. Jadi supir Metro Mini salah jalan digebukin orang satu bus, ya kan? Akhirnya hotline diambil sama dia. Iya. Akhirnya dia berhasil ya. Jadi ini nge-vlog tentang apa? Kisah hidup lu, Bu. Bukan kisah hidup gua ini mah, gua dibully dong enggak? Tapi laku, Bu. Ini ada yang low white tadi pipe, tapi dia muncungnya putih. Iya. Oh, ini dia nih. Itu barang. Nah, ini. Ini muncungnya putih. Bu, ini lu harga masih nego atau enggak, Bu? Buat yang low white, gua tuh gua kasih spesial banget masih di angka 25 ke bawah. Yang kayak gini nih. Low white itu maksudnya bawah putih. Intinya lebih banyak. Ada putihnya lebih dikit. Tuh. Ini moncongnya lihat. Putih banget. Ini masih bisa mutasi enggak buat warnanya? Berubah. Gak, begini aja. Ini udah enggak mutasi, Om. Oh, udah enggak berubah lagi warnanya. Dia memang matanya tuh. Soalnya gua pernah lihat ya. Cuma kayak ada merah. Yang ularnya Lucky Hakim katanya bisa mutasi warna. Itu kaliko. Kaliko ya. Ada di kios. Ada di kios iya. Udah di kios tuh sekarang. Ada punya Lucky Hakim. Yoi. Apa mirip? Emang punya dia. Oh, memang punya dia. Dari awal punya gua, terus dibeli sama dia. Oh, sekarang dia mau dijual lagi? Enggak, gua tarik daripada nanti lepas sama orang. Oh. Mending nanti gua kawinin. Oh, tapi gitu. Ini itu kan sesuatu sih, enggak cuma kaliko masalahnya. Cakep ya, Dut. Iya. Makanya harus dibuktiin. Mau yang bawa yang ini, Dut. Ini berapa ini harganya? Nah, ini masih 25-an. Retik itu ya, Om ya. Apapun bentuknya, pelanginya pasti ada. Iya, yeah, keren banget. Iya, bener netnya pelanginya. Iya, kan? Put, lu kok tahu? Iya, itu ada pelanginya. Hostnya nggak tahu. Kameramen. Ini kameramen jangan tahu. Lebih tahu, nanti gua dibilang goblok sama netizen, bego lu. Lu kalau mau ngomong gitu, lu kasih tau gua aja biar gua yang ngomong. Iya. Gua suka digoblok-goblokin netizen. Ada something buat lu nih. Lu bisa enggak ngerawat? Ini Bob. Ini iya nih, ini gua kasih lu ya. Anjir itu. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Bukan ngeliat minusnya itu ya. Itu kecentet ya. Itu. Ini unik. Ini moka. Moka. Iya enggak? Ini unik, ini buat lo. Buset. Mau enggak? Itu keriting begitu kayak cabe. Mau enggak? Mau dong. Mau buat maskot aja. Gitu. Kalau lu survive ngerot ini berarti lu hebat. Cacat belum tentu jelek. Iya. Contoh hidup dia kan cacat tadinya. Iya, ini ekornya nih. Eh,
Putra, bini aja nggak tahan sama dia, apalagi ular. Cuma nih kadang cacat sini dari lahir, dari telur. Gitu. Jadi selama dia makan, dia cernanya bagus. Dia nggak bisa prediksi. Dia ini prematur. Karena lu kobel. Iya. Budi kobel. Muka. Mau nggak, Put? Mau dong. Lu serius lu mau piara ular? Buat display di toko. Lu jadi ball python whisperer kok. Wih deh. Mau bisa mau ini? Boleh. Nggak apa-apa ya, gua kasih ini ya. Ini tantangan, anggap aja tantangan nih. Jadi, challenge buat upload juga gitu. Tantangan dari Budi ya kan? Iya. Oke. Budi akan segera pergi. Dia mau ke Australia. Oh, dia mau ke Australia. Mau haji. Oh, mau haji. Mau naik haji. Amin, amin, amin. Jadi nanti ada judulnya Kang Ular Naik Haji. Eh, baru kan diambil ular, ntar dia pura-pura ditaruh lagi. Enggak. Budi orangnya enggak begitu. Gua cincai kok. Eh, lihat Sugar Glider. Udah nih, harta lu cuma segini aja. Kamera udah tutup, ya ada harga. Tuh, ya. Di gua kantong ini Put. Eh, Put dapat giveaway. Makannya apa, Put? Makannya nasi Padang aja. Buset. Oh, nih, makanannya nih. Di shoot dulu makanannya. Serius lu? Iya, benar ini makanannya. Oh, mencit. Nah, betul. Pinkis. Pinkis, menyangka aja lagi. Itu beli apa ternak? Ternak bisa, beli bisa. Dia mah dia jual ternak. Lu enggak lihat status Facebook-nya tadi nyari Pinkis 100 ekor. Kemarin dia ambil tikus berapa, Bud? Berapa ratus ekor kemarin? 2000 ekor masukin dalam mobil. 2000 ekor. 2000 ekor masuk dalam mobil. Gua masukin ya malam gua posting loh. Iya. Iya. Lu bayangin enggak dari Malang itu tikus full di mobil gue. Baunya sama mampus gila. Nih dia kalau dijatuhin ini bau tikus udah. Udah. Ini bau bidon kan bukan berarti kan BP kok. BP kan. Kalau rempecik linking yang gitu sih. Geli. Geli. Geli megang ular. Eh, kaos kaki pink lu mana? Lagi jemur. Itu tadi enggak vlog pitbull, jadi gua pakai pitbull. Dari atas ke bawah full hitam. Sepatu hitam pas buka sepatu. Apaan sih? Kada gua enggak gua nge-pink gini. Itu sisi feminismenya Rudy. Yeah, yeah. Eh, tadi lu namanya siapa? Norman. Norman tadi. Norman Kamaru. Oke. Okay. Eh, itu fans lu tuh. Vino. Iya. Itu bocil itu. Tadi pembukaan sama dia. Masa? Iya. Itu fans lu tuh, tau gak? Dada-dada dong! Kiss bye. Paling penting. Kiss bye dulu dong. Gak mau kan deh. Dia gak sedih ya, bapaknya dibully gitu ya. Dia lucu malah ketawa seneng ya. Bangke emang. Oke, putar apa-apa. Bang, ini kasih om ini. Jadi kamu yang ngasih. Kamu yang kasih. BP. Serah terima. Serah terima. Jangan, maksud tonjong. Om Putra. Weh, masa begitu doang? Oke. Oke. Okay. Nih, emang skenario dapat ular? Enggak sih. Gua disuruh bayar ntar. Enggak bayar. Emang buat kita itu kameranya masih hidup nanti. Cuma jangan lihat dari minusnya ya, Put ya. Jadi gua mau lu ini ular pertama lu berarti? Iya, pertama. Hah? Pertama. Bohong lu, kemarin lu punya yang dilindungi lu. Eh, siapa itu? Yang hitam itu. Yang bulan-bulan itu. Bukan. Kemana? Pamir om dia bulan, saja bulan, saja. Ada suratnya, Put. Lu jangan main-main. Oh, ada. Eh, Put, sini, Put. Ada kwitansi belinya. Ini Sugar Glider, Put. Apa? Lu jangan nyuruh gue megang lah. Kenapa ini punya siapa? Punya gue, cuma gue gak ngurusin. Put, boleh gue minta juga gak, Put? Jangan ini, mah. Udah ada anakan belum? Eh, Budi anaknya banyak lo, breeding juga dia. Kalau mau minta anaknya boleh. Put, ada gak buat anaknya, Put? Aduh, anak mana? Sugar Glider. Belum ada. Ini pakai apa, Put? Ini pakai apa, Put? Itu kipas biasa. Oh, kenapa dikipasin? Enggak, ini kan panas di sini, Om. Oh. Biar suhunya enak aja. Dia ini pesing banget emang. Iya. Karena dia pasti pesingin tempat tidurnya dia ya. Iya, makanya tuh ini pasirnya paling ya sebulan sekali baru ya gua ganti. Buset, sebulan sekali baru lu ganti? Enggak, pasir itu. Gua sebulan sekali. Oke, Put. Makasih ya, Put. Ularnya, Put ya. Semoga bisa hidup. Subscribe dong channel gue. Iya, saya lu gila lu kasihan lu udah tukang ngamen dikebukin orang, sopir bus dikebukin orang, ya kan? Masa dia buka channel YouTube enggak ada yang nonton? Ya kan? Ada yang nonton sampai di komen lu. Udah berhenti aja lu bikin video. Ya. Subscribe. Tapi lu nongol ya berdua ya. Lu nongol langsung dimaki-maki orang. Masa kita nongol? Gua pakai akun sendiri. Oh. Nongol dia berdua lo. Ya maki-maki lo orang lu gila emang. Enggak boleh begitu namanya. Tapi jangan didengerin netizen mau ngomong apa. Ini lu lagi banyak nonton berapa ratus ribu. Ada yang sampai ribuan lu lihat. Gua cuma posting foto ular kawin 700 ribu.
apa nih? Mungkin 2 bulan. Jadi lu promo nih di channel ini? Oh, enggak promo. Oke, display lu lah. Bah. Eh si bocil di mau kiss bye. Lu ketawa terus lu. Lu jangan ketawa terus, ada patok ular lu.